swastiastu. Sapunam bigatra semeton tiang sarang sami kecuno male sarang tiang jun bintang dalam acara yang paling ditunggu-tunggu siapakah bintang tamunya. Dan hari ini saya enggak bosan-bosan untuk menghadirkan bintang tamu yang bisa saya hadirkan untuk Anda karena banyak banget requestnya. Ada Nenage Rai Peni, ada Nenage Nyin Binah Rakosidan, ada Nenage. Dan banyak lagi. Banyak talented ya Bali yang ingin teman-teman hadirkan. Dan saya sudah hubungi semuanya satu persatu. Dan banyak juga yang merespon. Ada Nage De Ulik Bien, ada Nage Tripuspa, ada Nage... banyak sekali. Artinya teman-teman Bali udah tahu nih siapa-siapa yang harus dihadirkan. Dan mereka bukan hanya harus berprestasi, tapi juga mempunyai peranan penting dan berpengaruh untuk kemajuan industri musik Bali. Bukan hanya musisi, politisi, rohaniawan, orang-orang yang mempunyai peranan bagus lah dalam kemajuan industri di Bali. Baik itu musik dan lain sebagainya. Baik, kita masih disponsori oleh Kopi Banyuwates Legenda Rasa, dan kita ada di acara Ngopling Ngopi Keliling. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Baik, saya sudah ada di Kebon Vintage Cars. Oh ya, saya lupa, ada satu lagi sponsor saya yang paling keren, ada Janar Vape. Anda yang suka nge-vape, jangan lupa Janar Vape. Thank you ya Janar Vape. Teman-teman yang lain, kalau ingin ikut mensponsori acara ini, monggo dipersilakan. Baik, saya langsung menyebut bintang tamu saya. Siapakah dia? Cewek cantik, penyanyi Bali, dan paling laris, suaranya keren banget. Saya belum pernah dengar aslinya, makanya kita dengerin suara aslinya. Ntar kita suruh nyanyi dia. Udah di sini belum ya? Tuh udah. Kayak gajan mimsi nenteng termos. Iya. Coba tulis. Gila, coba tulis. Bekal-bekal penyanyi Bali. Bekal-bekal penyanyi Bali. Boy dog nih mau mulai. Om Swastiastu. Swastiastu. Tripuspa. Akhirnya dari kapan hari? Kapan tahun tuh? Pidan kau nih ajak ngorto, ngajak beli jun nih. Cendol. Cendol. Belman. Ida. Oke. Itu men menek mobil luong guys. Ida nggak ngon? Masa mau balik kita sambil jalan ya? Iya. Mau balik, bandungnya ngopling wih mas deh. Mau balik. Terus enggan mang berpikir. Beda kan ya raga undang gitu. Luar biasa caranya wijen nih pasti liu boman gaji nih. Terus sih. Terus pidan ya giliran ragen nah apa sing terkenal ya ragen sing undang aja wijen. Tapi kan gitu. Bukan orang-orang terkenal aja yang diundang ya, yang ya menginspirasi. Iya. Mangkin ya. Menginspirasi masih. Iya. Pas WA, ya. Pas WA wi bing kan tok boyo. Sing sih biasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Ya mudian ya rago. Ben mesti meklo sing ngabalas WA. Ini kita di. No sibuk tuh. Nyago doko. Sing Oman lagi ya biasa beli ngelah customer gitu. Ya ngelah anak nih Mas ya. Iya betul. Ngelah suami. Suami kan dadi tuh. Kurangnya penyanyi Mas ya. Trio Mas ya. Bambu awarahum. Asa, bubar trio lah. Bubar. Apa dan trio ya, anu, Bayu? Trio Takur. Trio Takur. Apa Takur? Takut kurenan? Takut kurenan. Karena judul lagunya dulu judul apa? Takut kurenan gitu. Tapi emang takut dia mau lejak kurenan? Iya, takut. Iya, Bayu sing. Sing takut. Emang ngalah lejak kurenan? Galak. Tapi kalau menikah itu mempengaruhi jumlah fans cowok enggak ya? Pidan emang mulai bernyanyi? Ngaruh. Makanya kapan ngupload foto? Awal bernyanyi udah punya suami? Belum.
Kapan seorang Tri Puspa mengawali bernyanyi? Oh. Woi. Tahun? Tahun 2000. Waktu itu di tamat SMA. Sebenarnya maluan yang Jak Wijun. Ais. Wajan 2000 berarti mau malu no. Widu 2003. Tapi sing terkenal lo gantu. Berarti umur gue tuh? Nu SMP. Kelas SMP emang mau mengenai? Terus SMA rekamannya mulai nih. Nah, kenapa bisa tertarik bernyanyi? Nak mulai bisa mengenai mah? Hobi. Terus nyen menemukan bakat nah? Diri sendiri sih. Terus demen. Tapi yang sing ada kenalan? Dari sekolah sering ikut. Memang senang nyanyi sih di okay. Di kelas be menggendeng gitu. Terus Pak guru dengar, Bu guru dengar. Kan ada lomba. Ya. Ikut lomba gitu aja terus. Dari sampai SMA ikut lomba. SMP ikut apa jadan PKB? PKB mewakili negara. Ih, mau lijo nih? Negara. Negara dija. Di Sari Kuning ada nih. Oke. Desa. Aduh, udah jegek gitu lah. Terus kurang nang lija. Bleleng bon dalam. Oke, lanjut. Ikut festival. PKB. Ya, Pesta Kesenian Bali. Iya, betul. Itu ikut PKB. Habis itu lomba lagi, ketemulah sama Mok Dek Jun. Mok Dek Jun Intan Dewata Record. Ya. Ani bidan ngadep-ngadep PPN tuh kan? Tahu kan? Iya benar. Makanya yang aku patuh ada anjak ragona. Terus. Habis itu dikasih kesempatan buat belajar belum? Belajar manggung dulu. Ikut manggung kesana kemari dan nyanyiin lagu orang. Nyanyiin lagu Mang Cucun. Mang Cucun. Nah, akhirnya mungkin dilihat bagaimana dibuatin lagu. Oke. Belum juga ditauin sama orang nih. Lagu apa tuh akhirnya pertama? Duet apa, sama apa judulnya lagu pertama? Sigit Sigitan. Yang kan lagunya Sigit Sigitan. Oh. Ingin jatuh nah. Nih. Adil. Jajo uli jajo begine jajo gipang jajo bolu dadi aturang kapure. Nak duet niki. Terus. Hingga na Bali saja terus natakaning titian. Engke je benang sap Oman. Galang jani. Itu lagu pertama kali yang rekaman buketuk-tuk bayone peluhe telah pesu gitu. Maronawang Studio. Maronawang Studio. Bisa nyelip-nyelip. Gitu Bobli. Ngalirnya metronom nih, ketukannya. Nah itu sebagai pengalaman. Sebagai pengalaman. Dan lagu itu tidak boom? Ngeboom pada zamannya sih. Cuman yang dikenal orang kan Blide Balon. Karena itu duet lah sama Blide Balon. De Balon pemain keyboard? Bukan, itu kan Dek Balon. Oh, beda-beda. Ini Blide Balon. Okay. Memang penyanyi di Intan Dewata. Oke. Tapi yang jelas itu suatu kebanggaan. Memang luar biasa. Ngelah karya kan? Iya. Punya karya. Habis itu, karena ya apa masih sekolah kan SMA. Ya. Artinya terganggu dengan sekolah ya, lah ya. Iya, terganggu dengan sekolah. Terus. Mang tuh dari negara ke Denpasar bolak-balik itu kalau di negara nguyong? Iya. Oke. SMP lanjut. Negara, SMA negara. Nyeng ngata-ngata ke Badung, bong lah kabakan. Konden, bong di Badung marah lah kabak. Nyeng ngata uling negara ke Badung, uling negara ke Badung nyeng ngata. Dulu kakak ipar yang nganter. Gitu. Konen nganter. Kakak ipar. Kakak ipar. Oke. Okay. Oman kan ngelah kakak. Oke. Oke terus. Terus. Habis itu. Nggak bolak-balik tuh dah karena nggak kuat juga nggak fokus. Saya turun ranking nih Omanyan. Emang di negara sih ada studio rekaman? Oman kan ya kadung ada kesempatan di Denpasar, kenapa tidak gitu lanjut. Walaupun jauh kan. Habis itu, nah karena sekolah kelas setelah tamat SMA baru Oman ke Denpasar lagi. Pertama disuruh ke Denpasar sama Modek Jun, pedidi. Oh. Nyangkut lah di jalan Kenyeri. Oh. Puspan sampai mana ini? Didian. Jalan Kenyem mo deh. Adik itu jalan Kenyem do mo. Macet jalan Kenyeri jalan. Terus. Jalan Kenyem mo deh gitu. Oke, terus. Dija ada jalan Kenyem ini sih paling enak. Sing ada Sherlock uganto. Iya. Apa ini nu cukulit tuh lo beli jo. Artinya memang kau nih terkenal jani lah. Nggak belum. Terus. Masih belajar waktu itu masih ya. Sing nawang apa pokoknya beli jo. Akhirnya ya keluar dari Intan, enggak sih keluar yang
kerja mang di Bali TV. Tidak disebut nih. Ini lu Intan do apa? Intan Dewata rek. Oh, oke, okay. Keluar dari sana. Iya, maksudnya dah. pengen apa? Kerjalah okay. Mang gitu. Kerja akhirnya di Bali TV. Jadi apa? Resepsionis selama okay. 11 tahun. Sulas di Bandung kayak gitu. Nah, selamanya kerja itu 13 tahun di Bali TV. 2 tahunnya itu di perpustakaan. Saya mang nepok mino. Saya tapi singnya mencapatan, wih soalnya sombong. Sing je gitu, mang sing depo. Beceni sing lena di lobi. Sing dah ini sing mencapatan ya, anak pastinya pak. Terus. Nak lop lopil deh. Terus. Nah, abis itu kerja. Suatu hari ada kesempatan lagi untuk rekaman karena menang lomba di Radio Genta. Ketemu sama Pak Tut Asmoro. Masih jadi staff di Bali TV. Masih sambil ikut lomba Radio Genta. Last mang juara noh. Satu lho. Tim di Bali TV aja Radio Genta. Enggak, jurinya kan enggak okay, dari okay. Genta. Habis okay, itu okay. Ketemu sama Pak Tut Asmoro nih. Ngilu-ngilu, tonyan jurinya. Di Genta. Bentar dulu. Mbak Sri Sumahardani, okay. Mbak Alita Diari, okay. Sama yang lagi satu siapa aja waktu itu ya lupa. Nah oke, okay. Juri-juri ini ya senior-senior nah, senior ya, ya. Habis itu ketemu aja. Nah, ketemu sama Pak Tutas Mareng, okay. Mau dibikinin trio kuek-kuek. Yang sekarang Trio Kirani. Tapi karena memang belum jodoh waktu itu, Mang dapat masalah. Enggak tahu masalahnya mani tepuk Pak Tetas Maro kalau takon dek. Ngilu. Padahal sih enggak tahu masalah nah, gitu. Ngilu. Kalau begaya nang trio kekuek berarti pindah dua muada nih. Tribu-tribulan. Aja, bisa. Sama siapa Getri apa Getti. Siapa namanya? Getriana. Getriana. Oke, oke. Oh, okay. Oh berarti Irene-nya nah Irene bisa. Irene tuh belum ada. Belum. Maunya Mang yang masuk. Nah, Adi batal. Nah tuh boh mau kunakonin Pak Tut sing bisa padahal kita nggak ada masalah gitu Pak Tut apa aja masalah yang sebenarnya oh boh ada satu nih sudah ndak belum ini Mang udah rekaman udah dikasih sama Drake gue nih iya Mang udah rekaman lagu sinyak mesra cara matunangan itu sama kesiramin tubo yang mau dibawa yang sekarang dibawain sama Iren itu lagunya Mang dulu. Oh, kalian udah rekaman? Iya. Tiba-tiba mereka bukan mereka sih ada sesuatu yang mungkin yang orang yang nggak seneng sama Mang mungkin memasukkan apa gitu nggak ngerti nah mau tak tanya nanti sama Pak Tutas Maro ya kamu telepon dong kalau nggak terima Mang suaranya sih, udah direkam mana sih ngelah kita sih ngerti kita Mang ya, dulu artinya Mang berpikiran positif aja iya Ian gitu. Payu masuk trio kue itu sih terkenal sama Jani kemogen laku ya, ya, ya. Ambil hikmahnya ya. Goni sih perlu nak goni gitu artinya ya, belum jodoh enggak sih lucu mau tak tanyain bukan karena saya ada masalah atau apa cuman kenapa sih gitu loh okay, nak mencandu okay. Ya Pak Tet biasa oh, iya, iya. Mana kan omongan tapi nggak ada omong-omongan Mang trio nggak gini Pak Tet tuh nelpon Mang pas Mang di jalan kan okay. Pulang kerja dari Bali TV okay. Ge ini untuk trionya ge nah di pending dulu selesaiin dah dulu masalahnya ge nah saya bingung masalah apa nih Pak Tet kan gitu masalah napi Pak Tet ya selesaiin dah dulu di sana kan mah nggak ngerti jadinya gitu loh Bli. Apa masalah mah? Masih ngerti, masih nyen, masalah, nyen, masalah. Nyen, kaden. gitu. Aneh. Nah, agak aneh, cuman mang diam aja waktu itu karena mang juga nggak punya kekuatan apa, nggak ngerti apa di Denpasar okay. Gitu loh. Mang, baru. Mungkin mang masih ada kontrak aja beli TV sih? Nggak ada kontrak-kontrakan, nggak ada gitu. Gitu. Okay. Bebas sebenarnya okay. Untuk berkarya nih akhirnya gitu. setelah itu ketemu aku ngerti perasaan buat rekaman dan lain sebagainya sing nganggon pasti sebat pasti kan gitu lah modalnya gigis ngeling sing sing gedang sing agak kesel okay. Nah. Terus setelah itu habis itu ketemu sama Beli Ngurah Gita apa Mang Gita? Ngurah Gita okay. Terus Mang Ngurah Gita ketemu sama Om Franky sama Mang Arim oke okay. Mantan ceritanya tuh ya. Mantannya nah mantan yang awas tiga aja sih ngengkan wow nak memang rahasia okay. Umum tuh Bayu Tagor aman ya santai aman santai okay. Banget itu lanjut. Kita apa adanya profesional yes profesional. Ya itu dulu juga oke okay, lanjut abis itu yang dikasih dua lagu satu setengah lagu lebihan alasan sama duet sama Beli Ngurah Gitunya satu ya, memang lagu
Blingurah gitu. Oh, okay. Gitu. Tapi yang nyiptainnya Marim. Untuk mang nyanyiin solo. Untuk, ya, betul. Okay. Lebihan alasan itu lumayan lah diterima di rekaman masyarakat. Rekaman di Dearte waktu itu. Wah, Dearte ya jago. Dearte yang ngetik tapi studionya di siapa namanya? Di Januadi. Januadi Rika. Oh, bagus dong hubunganmu masih. Bagus, cuman itu dah masalah yang itu lewat sudah. Maya gitu. Di Januadi. Maya. Maya gitu. Okay. Jadi besuk game padahal masih demi dah. Demi. Padahal demi padahal. Mun Maya harus ada artis seperti ini ya. Apa bang? Okay. Sebagai permohonan maaf sing manggo di trio gue. Enggak, mana nginep banyak, Pak Tut. Oke. Okay. Gratis. Pak Tut tuh bayar. Baik. Pak Tut. Ajak yang dulu hubungan. Terus, akhirnya, ini lagu nih, ini lagu nih. Lagu ngebum, ngebum. Kengken lagu nih, we can sing now, we can sing now. Potan angin, todi dompet beli. Ini lagu sebat nih? Lagu sebat. Lanjut. Sapu tangan, angin di kantong beli. Orang, orang terus terang yang beli di sisi subengelah simpanan gitu. Sebat lagunya. Sebat waktu itu. Ya cek saja ketok kisah nih wi. Ketok kisah mana? Oh, ketok kisah. Ya tenang mang bidan. Oh, gitu sebelum ketemu ya. Umitro ya. Mamitro. Yen nang nang wang de. Marem. Sengken ta apa-apa. Kurane nang mase. Kurane tau, semua tau dah. Yen nyoden, yen nyoden. Iya lah, sing iya. Iya pleh di yen nyoden. Mana ketara ya kan lek dah dena. Biasa gitu. Menang seng aku. Ada setengah menjawab. Ini ada perharan buat aku. Enggak ya. Artinya aman. Kisah lama ya. Kisah lama. Ini sudah masa lalu. Kita sudah dewasa kok. Bang, kadang kisah-kisah lama tuh jadi itu ya, jadi inspirasi lagu ya. Iya, iya banyak. Tapi menurut aku di hari kecana gitu masih kisah-kisah nyata tuh jadi inspirasi ya, karya. Iya, iya. Jadi lu nak sakit hati berubah menjadi nyakitin ibannya pedidi. Ya. Padahal bisa dipakai untuk prestasi ya, ya lagu, betul. Karya. Bikin lagu, bikin apa gitu kan. Oke. Okay. Nah, mang nulis lagu juga? Punya dulu. Direkam? Rekam. Sakit judulnya. Oh, dipantai judul lagu ini ya? Tapi maluan gak tuh. Tapi? Tapi sih terkenal. Boleh tuh dia kok rasanya terkenal kan. Ini lagu ini sakit nih. Alamang Tripuspa. Nih, ini tuh. Yening dari teselurin benang kian bel. Oh, itu rap-rap apa? Nak duet nih. Nah. Ini cewek. Ini bagian cewek kan? Beli dapat sangat sungsut nganahan sakit puniki depang suba tiang narima namun tuh gen refne kene makita nu nungging makita ngeling makita ngeling tiang Luhung lagu nah, nyen mama? Sobat nyen apa? Luhung nyen mama? Kadang nak lagu no lagu ni lagu ni lu. Kadang lagu man apa? Tak kasih tahu kamu ya. Ya. Kadang lagu luhung yang timing ni sing pas mesuang. Ya betul. Apa benya ni macam masa krisis mesuang lagu-lagu ni. Yang gitu kayaknya sing masuk yo gitu ya. Harus, tapi yang cara jani lagu ni apa dan sing kewah megaya cara munyin wisan masuk yo. Ya. Pas putus cinta, dulu nak putus cinta, PHK, jek masuk, wah, tengah lu masuk. Betul. Tapi ukuran lagu sukses itu kan sekarang Yen Bidan begitu CD, kaset, liu nak membeli, boom. Yen Jani, liu nak mau balik di YouTube, boom. Padahal bukan itu ukurannya. Menurut Wi, menurut Wi apa Wi? Begitu dinyanyikan di publik, liu nak nawal. Nah pas. Itu ukurannya. Amun mau nak cenik liu ngening ya. Sukses lagu. Sukses lagu nih. Karena apa mudah dicerna kan sama mereka dicerna. Gitu. Karena lagu yang enak tuh lagu yang simpel. Iya. Lagu ya, sih gak enak lagu simpel. Ya. Duet nyanyi yuk, duet yuk. Ayo yuk. Ada kontras nih. Kan enggak ada. Ada kontras gitu. Adaan gak bang lagu sih gitu. Oh, nah. Nah kegagalan. Langsung todong kan. Nih. Apa balas budi kan nanya ngopling. Wes sing gitu. Napa entaen ngabe karyane Blijen gitu. Sajana. Bener kan? Bener kan? Oke. Adi jegek yang dinina.
nipu, kamera, kamera nipu. Ada nggak pernah seorang Tri Puspa tuh punya pengalaman buruk di panggung? Pernah. Pas mau gede konser. Ada. Ya orang buruk ben binti buruk ben itu. Ingen model ingen. Ada ada mang. Ada nu nganjel di hati. Ada. Sisi DJ. Buruk lucu. Ingen. Nah, misi buruk masih nah, gitu. Nah konsernya DJ. Nah di Bangli. Okay. Waktu acara? Itu acara di Pura nih. Di nah teman yang ngasih tahu kan wi. Habis itu nyanyi di sana kadang nak buat ada sound system wi. Habis itu mang tuh nyanyinya pakai toa. Baru ibis atau aja mak ini dini mau gantung po. Langsung ada indah. Mamui. Cuma di Pura terus megantung masalahnya emang sing ke limane nih. Oh, pas tegang. Pas tegang, ngangon toa tuh nek apa dan loud speaker. Ah, loud speaker. Tuh. Mic kabel lah. Nah, terus itu aja. Menggending Pak Yu. Entar dulu. Menggending Pak Yu menak Bu Antiang aja anaknya. Tapi mic ke Joh. Mic ke Joh sing kene Bang menggending. Isi sing bayar terus. Si nak di Pura kan anu oh, kan ngayah, ngayah. Nah, ceritanya ngayah seikhlasnya kan okay. Sesuai dengan undangan temen dan kesepakatan dengan temen yeah. Gitu loh tapi ujung-ujungnya pernah juga mang nyanyi di mana namanya Karangasem ini pameran nih Jun nu ngamen mang di pameran beh dealnya ini masih sampai sekarang masih jadi ini mengganjal gitu. Suami juga marah kan, ikan ngedil kok nih, memang sih kecil deal-dealannya. Tapi kan harus konsisten. Tapi konsisten. Yeah. Kan di Badung saya ketali kan di sana wi. Diamplop eh. Ben ngabo motor baru tapi yo mati gitu, ken sih ngerti. Pe jelek nasib bukan. Ngambul motor. Ngambul motor eh. Itu ya, itu suka dukanya mungkin yeah. Orang di luar ngelihat. Penyanyi Bali itu glamor dan sebagainya. Udah wah sekali. Padahal gitu, Ragona kan? Patuh aja nilai. Nah, cuma kelebihan Ragona bisa menggending deh. Iya, bisa menghibur gitu. Ada kepuasan sendiri enggak Mang bisa menghibur orang? Ada, ada. Apalagi kalau lagunya kita tuh mereka ikut nyanyiin itu memang ditemanat, ya? Aduh. Oh, berarti saya diterima. Lagu saya diterima dong gitu. Sampai mereka request pas biasanya Mang isi wedding kan? Iya. Ngisi wedding juga? Oh. Wedding Bali? Wedding Bali. Nyanyinya lagu-lagu Bali dong? Nah plus lah, ada lah apa, mereka minta dangdut. Oke, oke, oke. Kebetulan okay. Mang juga seneng dangdut gitu ya. Mengguguritan senang. Masa bisa? Coba mengguguritan bedek. Sing sombong yang wi juara satu tingkat provinsi Bali. Ya saya jadi takon. Oh pantas apa? Kamu pinter nyanyi ya? Enggak sih karena, juga. Karena elok apa? Cengkok lagu Bali itu nggak semua penyanyi bisa loh. Tapi kalau cengkok lagu Bali dengan cengkok apa namanya geguritan atau cengkok Sekaragung itu beda wi. Nah coba ingkar lagu geguritan. Yang kekawin aja ya. Nah ini menurut mang keren sampai bisa menjuara satu. Oh tuh. Yang itu nihan akramani de. Nirat satu bait di situ tukang artos sih aduh. Oh inge. Wow. Mana wali duang pisang. Nah montol. Oh ya oke. Okay. Tuh beda rengnya, beda cengkoknya, beda ilegnya. Oke. Beda sama improvisasi lagu pop itu beda. Ya. Gitu. Siapa gurumu? Dulu waktu SMP gurunya Pak Toye namanya. Mm-hmm. Kalau sudah di Badung, yang pas senang mewakili Kabupaten Badung kalau ya. Udah di Badung, Pak Man Wije. Pak Man? Pak Man Wije. Pak itu Man. Itu yang jadi Wijil. Ya Wijil namanya. Artinya ya. Senior lah pada badannya. Arje Akah Canging. Oh, Pak Mang Wije ya. Kebanyakan basic penyanyi lagu Bali itu memang dari di, ya kerawitan apa? Ya. Makanya mereka kebanyakan ya. Coroy Widi kan demen mekekawen masih bidang. Iya. Benar ya? Benar. Ap lebih susah mana? Menyanyi lagu Bali atau megeguritan? Megeguritan. Nah, terus untuk lagu terbarunya Mang kemarin yang mana?
Anjak 5 juta sang membalik doa. Oh, spanduk mesti tali tuh. Tinggal lo. Nyen nge judul lo. Prana Jaya. Nyen ada Prana Jaya. Itu artis senior tuh. Ya, weekend mau takin sing nawang dik. Penyanyi. Penyanyi dulu kan di Aneka Record. Oh, Prana. Masa wi enggak kenal. Sing nawang. Ya, tapi yang tinggalmu kan mungkin tahu. Ampura-ampura Prana Jaya, salam kenal. Opa. Singin nak nawang. Nah, ya. Terus, Prana Jaya dia. Lungok. Sing nawang orang sing nawang daripada ya, pura-pura. Betul. Di Aneka Record beliau dulu. Okay. Terus sekarang hanya di balik layar saja. Okay. Ah, kemarin sempat duet lagi, tak paksa duet sama Tiang, mau dia duet tapi di channelnya Tiang gitu. Oke. Engkel lagu nih. Meja ngedi ngopi malu. Dijo ngopi nih. Nih ngopi jalan malu. Nah. Ngopi mah orangnya. Ngopi? Tadi tuh minuman apa di muntung? Oh, tuh lento, sih gak di promo tuh. Oh, nawang. Gak di promo, nyan promo kenapa? Duh. Jadi, pidan emang kan agak moglong. Agak ada yang minuman deh kan? Iya, sih moglong. Oke. Montong. Dini. Sambil lo ninggalin pantai. Lo ini mau jadi hari kencana, Dini masih merayakan ngopi luri. Oh, jam hari. Oh, semua. Mang bagus gak hubungannya sama teman-teman penyanyi Bali lainnya? Astengkare. Enggak pernah ada. Aman ya. Mudah banget kok. Mudah. Kita berkarya bersama, masing-masing saja. Punya pasaran, saja. Masing-masing punya masa. Betul. Iya kan? Apa mau alih bumi apa Bali cenik? Iya, itu dah. Ini lagu nih, Mang. Ani Prana Jaya. Spanduk. Spanduk apa Prana Jaya? Nah, ini gak Prana Jaya kan? Ini spanduk bisa tali itu banyak. Singgi, ya di sing bisa tuh aku ngajak kuran yang itu. Ini kan sih nah. Mas baik lah lagi. Ngisap sekan deh. Rasa sayang niki tulus hati. Tuh ngajak kuran yang itu. Nah, ini gak kuran main kan? Sudah. Sing bisa beli nyalanin cinta dua sisi. Tuh nakal lagunya tuh. Dewek beli nea dengan lahan. Bisa. Yang kena san mah gedeng jak koronan. Ya soan dong. Sing spesial. Sing kadang wih jalan di kopi nih. Ya nah, mie buan ya. Mie buan. Biar mang sing bisa sing pengopi gitu tapi sorry. Dulu sing enggak apa-apa. Dulu pas hamil kedua, ada demen ti ngopi. Oh. Bisa pang pintu ngopi awai. Pantes butih pada amang kedua. Sorry deh. Jangan omnya nih. Menyamon kan ya dua. Menyamon. Ini apa sendok? Mencing tangan. Nggak lah, lengkap. Iya lengkap. Tapi ada nggak yang ngikutin jejaknya mang sama bapaknya untuk menjadi penyanyi? Semua kayaknya tuh suka nyanyi. Oh ya? Cuman belum diasah saja. Oke. Gitu. Dan kita sebagai orang tua menuntunnya. Yang cuman menuntun dan mengarahkan kalau dia kemarin suka dance ya tak kasih dia les dance gitu. Kalau udah sama mak ngajin? Aduh, adik sih bisa ya ngajin. Pak apalagi disuruh ngajin vokal di, aduh, bahasa ngomong bawa. Begitu ya. Orang-orang mikir gitu ya. Udah sih. Iya, adik saya ngajin pernah ya. Seorang penyanyi belum tentu menjadi guru yang baik. Benar. Mang, kita sekarang minum kopi Banyuwangi. Clue-nya adalah ngopleng, ngopi keliling, tos, minum. Oh, gitu. Aman? Aman. Okay. Aman. Saya bersama Tri Puspa, ngopleng, ngopi keliling. Tos. Bis. Jangan gerosan, Mang. Jangan gerosan dulu. Ya, sing ini caranya. Coba gini. Kene pusing bisa ngopi nih. Gua bisa. Coba ngopi sing misi kita bisa wi. Sing luung tepuk aja nak. Makanya. Sing misi tuh di belakang. Coba nah. Coba nah. Siap. Wang. Nak mau balik tuh kan sing merasakan. Wang jane. Jadi kengkeng nak mau balik tuh merasakan nikmatnya harus diperbolar. Iya. Ya. Menyanyi pun begitu harus dijiwai. Iya betul. Lagu ini sedih ragu gede. Sing masuk. Makanya. Sekan jangan. Cobain, Bro. Jangan. Ya, ya. Sekan nih beda. Karena apa? Karena kemarin sempat ngopi yang beda nih. Sekan nih sing ulu-ulu. Nih, satu box. Man kene nih. Wah. Be uling duni nih. Man ngorang jangan dah. Kan uling duni orae kan be luongan yo. Yen mau mana dia yang kan nyok nih coba. Iya nih, coba nih. Apa duang dia? Kan benar gitu kan. Nih sing
kelewatan Wijen nanti. Manggisi dadi jang dadi. Nang kejangan nyanan okay. Gini ya. Mang di muka nah di belakang nah. Sengken lu ngisi kene. Apa-apa kita sambil jalan. Ya oke. Okay. Yes, yeah, sama kopi banyak. Sama-sama. Spanduk misi tali. Misi tali. Sing tendo. Beli ndo sekali. Oh, gitu artinya. Bila mikir spanduk misi tali ini apa ya mak artinya? Ini lagu lucu. Lucu, kocak. Nah, ini lagu dari awal sampai akhir gini nggak? Meratu ngelah kurenan jiwane otak pembisnis. Tekaling nyopirnya lukin dadi ojek. Ulian servis beli luung ane memuaskan pelanggan sing sabar ngantosang. Negakin ojek beli nih, ojek beli lais tegakin pelanggan. Bemulai ngena beli main belakang. Yening telpon emak kering langsung beli mecuat. Sepanan nyicipin lak-laki cuma adik gede ane nyangket gati. Lak-laki cuma. Lagu buang nih, singa. Oke terus lanjut, rap nih. Kocak-kocak baut motor Bali. Kocak ulian tegakin pelanggan seksi. Pusing-pusing-pusing aduh tiang pusing. Jadwal tiang ngesai mepending-pending. Mungkin beli lelah kerja tiap hari. Pas jat yang melali, beli lemes sekali. Aduh sing asik beli, tarikan motor beli. Ulian baut kocak, spanduk misi tali. Aduh beli enduk sekali. Duh lagunya apa? Itu lagunya beli Pranajaya. Pranajaya nggak itu? Aransemennya kece. Kece. Beli arte. Wih tuh ini Ibi ngepoin mah. Oke, okay, Poi. Kece lagu Tri Puspa, Panduk Mesi Tali itu cece. Yo lagu itu. Oh, begitu nak mau balik. 5 juta sana janji mau kelo tuh. Tapi di channelnya kan mang kan baru tuh channel tuh. Uling 5 juta tuh gudaman mang pis. Bising gua ingat. Tapi lumayan. Lumayan ya. Storannya keren ya. Ya nah, so. Jadi kita berharap kalau penonton pingin Tri Puspa berkarya lagi, bebalin aja channelnya. Iya. Bidang rekam berkarya Bin. Di subscribe buat ada. Subscribe. Pang ada karya mang terbaru biar bisa semeton tahu. Betul. Ada Bin bisa ngerekaman. Iya betul. Biar bisa berkarya lagi, menghibur semeton lagi. Gitu. Lo cover lagu Nayan buat terkenal. Kalau cover boleh nanti Nayan. Artinya. Ada izin masih. Angon-angon begending live kan lah. Dadi. Kalau mau nyanyiin live pas acara apa boleh. Tapi kalau mau cover pas lagu kita lagi naik-naiknya itu jangan dulu. Ya. Dan kalaupun mau cover silakan tapi dengan izin dan kesepakatan. Peace adalah cuan. Oh salah, cuan adalah duit. Jinah nih kok angin tiang beli lagu kan? Di lagu rekaman bensin gitu. Yang ke studio kan nah, berarti mang nih pas uyut tenang nggak per nen jauh uyut nen tapi benar masih wi emang setuju meninsing wi uyut kan sekarang nih nggak iya betul kadang ada yang malas untuk membahas hal itu ya. Kan gitu satu malas kedua sing bani kena kontroversi. Iya betul. Kalau Wi luar biasa sih kemarin statusnya tak lihat gitu. Ya rame. Ah emang sing milu-milu. Tapi yang kan pikiran mah waktu Wi nge-share tuh. Wo pendukung like okay. Tapi sing komen gitu. Luang neng Wijon neng gitu. Benah masih nih gitu. Karena selama ini kan sing ada nak gitu. Iya, ningan nak. Yo nawang masalah tuh tapi kok yo tah. Iya gitu tapi, dah. Ya, artinya, cara tiang iya do sing luungnya ngorang luung nyak timpal si bukan sing luung si wi biar tak salah ya cuman miskomunikasi saja ya. Itu tiang ada miskomunikasi sama teman sesama musisi okay. Karena kemarin sempat mang punya lagu kemarin sempat di sana gitu. Terus. Jadi setelah ya mang udah minta izin untuk mang pindahkan ke channel mang sendiri karena mang udah punya channel ngapain di tempat orang kan gitu. Betul. Dan Astongkara sudah amat clear. Ya, gitu. Artinya semua akan selesai bila ada pembicaraan. Iya, asal mau diajak ngobrol gitu. Yang mekelit kan sing pragat masalah. Harus ngorto. Nah, baik buruknya ya
Ya, nanti kita lihat nanti ya. Gimana hasil pembicaraan kita. Yang penting kan ngomong dulu. Betul. Gitu. Itu yang paling keren. Ya, Luis sing sangat sing ngerungwang nak uyut-uyut di Facebook. Facebook kan bukan Tuhan. Kadang-kadang ngortuan itu di Facebook loh. Ya, kadang-kadang teman ani sing ndak mau disindir tuh kada ini ya tuh. Merasa dia. Oh, ya, nih, ya. Padahal sing ya. Ya, sempat. Makanya gitu. Kalau misalnya jadi kan nak abuk gedek lima nih jarimu nih adalah harimau bilang kan mulut tidak nih. Sekarang jadi. Ya jadi yang ada masalah, dah langsung ngedek sesuatu. Iya betul. Pendam lu pikirkan baik-baik. Ya. Apa sih dampak nih? Iya betul. Sing lek hatinya nah. Oh pelih das banget. Bumerang jadinya kan. Ya. Nah seorang kembali ke judul kita di awal seorang Tripuspa nih. Ya. Ada Nasli mangnya. Niko Mang Tripuspa Yuli Widianto. Oh memang nama asli Tripuspa? Memang nama asli. Oh tumben nih gak ada asli ya gue. Nama panggung Tripuspa? Memang Tripuspa. Oh. Si Manula Ulahan, nyen kadang takonin pindahan lagu. Nyen deh. Coba kaya kenal Jawi mau gue ganti. Nyen. Le cabla. Ya ada orang gitu ya. Tapi akhir-akhir ini memang udah mulai ini ya. Menjaga pola makan. Yes, betul. Ya. Menjaga pola makan. Pidan terakhir tepuk. Nggak, karena gini, wi. Kan dulu sering-sering lah kita nyanyi di panggung. Maru menggending 1-2 lagu bengos-ngosan ya, karena ya, ya, ya. Karena berat badan kita udah cewek beda loh sama cowok. Kadang kalau Wijun kan cuman diem gitu. Yeah, walaupun yeah. Main gitar kan. Main nah, nah gitu anggap kalau okay. Cewek kan harus ada goyangnya dikit biasanya. Yang ngejak band, terus kita mulai-mulai, wi. Oh, nah itu kan lento. Maksudnya okay. lebih ginilah cewek kan yeah. Gitu. Lebih ribet ya. Iya. Ngemisi high heel gitu. Itu nak kewa nggak megending gitu. Karena ya nak penyanyi lo megending bisa 4 jam sebelum tampil lo mau prepare di salon. Cara ada emang 1 jam. Ada tuh dia Nadi masang bulu mata. Teman-teman biar tahu ya hari ini rencananya kita batal karena hujan balas. Tadi pagi. Dalam ya nak lo. Mang, ya ada waktu jangan lihat waktu bennya. Hujan balas okay, asal. Oke, kan sudah. Ben 1 jam terang benderang bikin kontak ya, Mang. Gas. Yen payu asane kengken. Nih mang. Gas. Kan baru. Mumpung ada waktu ngapain ditunda ya, kan? Kenapa ditunda? Hmm. Ya gitu. Kecuali memang ada sesuatu memang dan yang, lain hal. Ya, tapi gitu. Liu masih telan-telan baru apa? Artis-artis di sedang menek beberapa ada nih ajak wing ngopling. Gimana? Udah, ya. Udah gitu maksudnya. Belum. Belum. Oh, kirain udah. Telepon sing angkat WA sing balas tiba. Ya, gitu. Ya, tapi masih berpikiran positif. Oh, mungkin nusi, Bu. Iya sih, tapi setidaknya kita konfirmasi. Tuh. Ampura, belum sempat ada apa ke. Mani kebalas mani, Bang. Tapi alasannya yang tepat nah, Harus ya. Ya, biar nyari waktu beli mesti ada ini gitu ya. Iya, gitu. Ada kadang-kadang telepon sing balas. Agak yang sing gitu sih ngomong aku yang. Kegadang status lah. Oh, kegadang status. Spiral yang ya. Spiral. Ajak duel langsung. Oh. Mang, apa harapan Mang Tripuspa sebagai seorang penyanyi Bali ya. Untuk teman-teman artis-artis Bali yang lain dan yang baru berkembang? Yang harapannya sih pastinya bisa mengajakkan Bali ya. Apa lagu pop Bali gitu maksudnya ya. Biar lebih terkenal lagi apalagi sampai keluar daerah gitu kan bagus lah apalagi dengan bermunculannya talenta muda banyak yang baru-baru ini biar berkarya menghasilkan karya yang baik buat pencinta lagu Bali gitu. Dengan datangnya talenta muda ini memang merasa tersaingi nggak? Tidak sama sekali. Oh, gitu? Karena kita punya pasaran masing-masing. Okay. Pasaranmu gitu. Di mana? Tidak salah ada kok yang muda kan karena lagunya Mang beberapa ada yang diciptakan kayak Tika Pagraki ada yang bikin lagunya Mang ada bikin Mang lagu iya Tika itu dua nih lagu kan ada itu nah kenal lah ke anak muda gitu masuk gitu mas dia ulik kan dia masih ngain lagu iya dua yang ngain lagu iya nah abis itu ya seperti tadi yang sempat Beli Jun bilang kalau sudah baru anak baru tapi karyanya naik jangan sombong gitu masih banyak masih panjang perjalanannya ke depan contohnya Tiang berkarya ulang tahun 2000 meneknya pidan kaden saya perlu banyak sekali waktu lama sekali nah, makanya waktu sukses untuk, butuh proses ya seperti sekarang ini gitu enggak kalau yang instan takutnya cepet
dilebung kalau kita agak sombong. Iya 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 iya. Itu sih. Bilik. Jadi emang mau bilang sukses itu butuh proses ya, dan kalau sudah sukses jangan lupa ingat metode itu ya, tetap. Jangan terlalu gini nyangket lawangnya terus sengklek. Ada gitu mah. Ada. Nih. Baniwi jebut. Jebut ah. Nih ya gue kesen awang. Mang ning orang ada. Sing Bani. Oh, sing Bani. Kopi Banyuwangi. Tapi jangan off air tuh. Jadi ada gitu. Nah. Tapi ndak. Tahu enggak mang kapan kapan mulai kehancuran seorang seniman? Kapan tau? Saat apa? Dia sombong. Apa? Benar banget. Ian bos sombong ulung ya. Iya, iya, iya. Tapi dia enggak sadar. Iya. Kalau memang lihat fans, ngelihat teman-teman apa penggemar tuh gimana? Kamu kalo samperin enggak? Samperin? Ya. Selama ini gitu sih. Pas dimanapun acara apapun gitu. Ian Ian sing kena ban mang biasanya mereka tripis baik gitu dah balik. Gitu. Betul, sih cuek, enggak pernah sih yang cuek ya, sama mereka. Ya. Walaupun teman-teman yang belum kenal bilang tripis patu jutek saja gitu. Katanya gitu kan. Buktinya bi tepuk apa kam apa rolling thunder bangun mobil ande manggil nyampe mobil jelek tuh sing tadi bang manggil karena ayo sing mau payas gitu angkat mau baju angkat mau baju gak pol gue mau mang trip puspa pul ndak mang nomor deh WA yang ngajak ngopling mani tidak lama timpal aja gak pol di WA di sing bisa hilang kalau Rin blok agak sombong jadi itu. Mang untuk ke depan konser lancar dong. Biarpun pandemi. Ada aja wedding, wedding tapi kalau untuk konser kayak dulu yang di panggung gede sing tayang. Belum sing ya. Tayang sama sekali. Ya, ya. Tapi yang nyanyi-nyanyi untuk ngisi wedding jalan. Artinya masih ada. Masih ada. Masih ada gitu. Cuman ya kita enggak bisa ngapain dah wi sekarang karena situasi masih begini. Ya. Kita pengen berekspresi membawakan lagu-lagunya kita, karya-karya kita terbaru, tapi situasi gini kan sengendang gitu. Kalau kesibukannya seorang Tri Puspa selain bernyanyi apa? Bisa dibilang sebagai konsultan kesehatan. Gaya kan? Padahal sih ngelihat titel EPPKB apa? Tapi kan keren. Dan udah terbukti dari badanmu sendiri kan? Ya. Marowi kejut nepuk. Ya ini cara gitar Spanyol bu Dena. Woi, tapi bawa ke si gitar. Dahlah. Ini bukan bully loh, tapi memang saya bersyukur dengan bodinya saya. Ya. Gitu. Yang penting kita bisa merawat anugerahnya. Iya, ada orang yang bodinya bagus tapi nggak rezekian. Iya. Karena inner beauty lebih penting. Iya. Cantik di dalam tuh lebih penting. Iya betul. Panggengkan mengenah nengin luang tapi sifatnya jelek. Nah, gitu bu. Kan gitu. Pas gak. Loh, kita apa yang sudah diberikan Tuhan, kita manfaatkan dengan baik. Iya, dan dirawat juga. Ya, dirawat. Butuh dirawat, lagunya Oman itu. Malah lagu butuh dirawat. Butuh dirawat. Maksudnya butuh di seken ngajak tiang minimal beli harus bemapan. Boye jet yang mata duitan. Nejan nikel tiang jelasan. Anak lo butuh perawatan sing butuh oke. Bang peninggalan beli noleh nyaman entun no kejang no perlu uang tu sing jepragat ban rayuan yen tunangan beli ne seksi sing ben beli ngelirik ne di sisi dot juga yang pancar lu namanya sing lu cinta lu. Ini lah lagu doang? Beli Darte. Darte ngai? Yang arrangement ya pasti dia lah gitu. Selama ini Oman belum punya lagu yang di arrangement sama orang lain. Arrangernya masih Darte. Yang Wing ngomong lagu di dia rekaman. Sa Darte. Oke. Wimanya. Wimaya, memang dengar. Sih. Yang bebang lagu kan bersyukur Roman. Nah, gitu. Oke janji. Ini penontonnya. Penonton. Janji nggih beli Jun Bintang emang Oman lagu. Siap. Biar bisa menghibur masyarakat Bali khususnya. Siapa tahu bisa boom sampai keluar Bali di Lombok, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, aliyu. Sing dang duet karena manajemennya beda. Manajemen beda. Okay. Kang Wang bu kita duel. Harusnya ngidang kan duet sih, cuma dijeg
tayangkan di YouTube Mang Tayang. Whitelist pada ya, di YouTube kita ya. Nah, kita banyaknya. Iya. Iya. Nah, lihat. Ini fleksibel kan? Nah, ya, lihat. Kan? Nanti kan bisa diomongkan. Kemudian kan, kemudian solo terakhir, single terakhir apa? Kan sing spanduk itu kan? Nah, bukan. Anit terbaru nih apa? Anit terbaru. Baru beberapa duet, bulan kan? Duet yang apa judulnya? Belum beberapa bulan, satu bulan yang lalu. Oh? Penggemar Kedis, cek sekan yang nemankan Kedis ya nih weh. Kedisnya ya? Kedis ya? Maksudnya bener, beli Lovebird padane. Lovebird kan mahal. Nah lumayan, papat yang nih yang lah Kedis gara-gara lagu tontonan. Oh ya? Meligungan kedekinnya, bu, banyak punya burung. Punya pak, besoknya lagi beli gungan yang kenang pedidih beli. Kenapa demen jak Kedis? Jarang anak lo demen jak Kedis. Si namanya demen dah. Kurangnya demen sing? Demen masih. Oh, ya. Bro. Nah, artinya mau beli burung lagi ya? Iya gitu dia. Ada sih lo pada? Mak ada nih man ngide, ada nih man kene, ada nih jutaan kan? Sih, sing kati bermudah jani. Oh, bermudah. Karena? Selain tali sih. Karena? Karena man ngide. Apa Kedis ne? Apa malan gungane jak Kedis ne bi? Malah gungane. Gungane bujeg lumayan argane Kedis ne bermudah. Kengken lagune tuh. Jadi tukang duet nah hingganya penggemar Kedis tuh nah. Adi lagu baru bisa enggak sap nah? Lionan gitu. Karena sing lagu berdidi. Adi gitu. Oh, nah, sajo. Ah, betul. Hingganya lagu deh. Hingganya. Refne kan. Ah. Apa judulnya? Dini marah aduh ya. Nah, sap, tinggal malu. Kene apa penyanyinya melalah nenen. Adi nonton Wijun. Oh, ibe ne. Gara-gara Wijun ngajakin main gitu. Oh, mau balik malu. Kene mau pleng nih. Kene mau pleng nih Wijun. Ternyata asik, Mang. Asik ngajak Wijun misi Bang hadiah kopai dai. Sang nang dupo ya, wira kelad. Kelad. Lah, dupo aja serongking. Mi, oh ajo aji. Dengan bedik kan, dengan bedik kan. Nen lalu, nen misi iklan yo. Penyanyi apa nih? Ngesap jak lagu nih. Nyanyi nyamlala. Be. Oh, ne ya. Be. Nen, awas awas mending hang ini. Sing. Beli gerak. Be. Dah madang ini. Kebenangan beli ngelak Kedis gungane jumah sebelah pok-pok gitu ya. Yen beli enyak yang lah gungan bekas tapi gungane nu mulus kedas gitu kan. Yen keto beli manjus malu langsung otw ke umah iluhe yang kan gimana? Gungan kal bersin malu pang kedas demen beli napukin. Oh ya, itu musiknya happy ya? Iya happy, happy, happy. Nyanan ke intinya intinya lagunya tuh ya Mang punya suami punya Kedis ya. Tapi gungannya berusak. Mang nak medagang gungan jadi main mulih mangi gitu. Gratis okay. Gratis gitu. Oh ya ya. Klipnya yang ngarap? Andi Duas. Andi oke okay, oke. Okay, gitu. Okay. Sebenarnya nih lagunya memang kalau ada yang mikir jorok apa? Ke hal gitu ada cuman kita ngemasnya tidak jorok tidak jorok-jorok banget ya, ya dan ya. Pengemasan video klipnya juga tidak ada unsur pornografi ya. Gitu. Jadi disesuaikan. Jadi ya aman-aman aja oke okay. Gitu ya. Mang tidak terasa kita sudah hampir sejam ngopling si masa kan masa sejam 45 menit wow enggak loh dia enggak sing masa kan Bukan kadesan. Bagan liuna sing mani ajak wi ngobling apa sih masalahnya? Biasa. Kan ndak ada. Oh, iya. Happy kan. Ya harus diomongkan ya omongkan. Ya, apa aja. Wih, gitu. Serius oh, bener, ini kan? Realita kan. Iya. Ya, apa adanya. Intinya kita memberikan apa? Kaktip pemirsa tuh dot nulis nama idola ya nih engkau sih selain megendeng udiang sih ya apa sih lucunya nih nah, ane dot mokoh aja ane dot berak main gitu intinya oke. Anidot sehat hubungi Tripuspa. Anidot duak begending hubungi Tripuspa. Ya namang. Dadi, anidot dihibur dak hubungi Tripuspa. Kan okay. Menoh kan. Okay. Dangdut Bali oke gas. ada kene sud nyepi kan ada dua sesi. Oh. Unen manjob ne. Ada acara podcast gendang promosi minta tahu di dia. Oke gitu. Dini, Bo. IG-mu apa, Mang? Tripuspa Anindia Jyoti. Ya, silakan silakan di follow. Ya. Di DM ke sana kalau mau ngundang Mang Tripuspa ya. Iya.
Oke, Mang, makasih banyak ya. Iya, sama-sama, Wijun. Ya, Wijun berdoa semoga Mang sehat selalu, menginspirasi karya-karyanya terus diminati oleh penggemar lagu di Bali. Astagfirullah, doa yang sama buat Wijun, ya, biar semakin sukses. Sukses. Dan tidak lupa untuk lagunya. Iya. Kan mau berjanji. Oh iya, oke. Okay, teman-teman, terima kasih ya semuanya sudah nonton. Thank you buat Janar Vape. Ah, ya. Oh, ya Janar Vape. Sponsornya mah. Enggak tuh. Enak bonah. Heeh, jangan bonah. Yang kurane dot suit ngeroko ya angun Janar Vape. Tapi sing roko, tapi ini bisa kok. Enak kan? Enak. Mang ini kan aromanya enak. Benar ulit tulis sing komplain, Mang. Sih biasanya tuh apa sih mau pupuk. Tapi ini asik ya. Asik. Ya, silakan kontak di Janar Vape. Dan kita tos dulu, Mang. Oh iya, karena kita ya, karena kita udah nyampe lagi di kebon. Wah, ini kopinya masih hangat. Ya. Mantri Puspa kita ngobling, kita closing. Iya. Sehat selalu ya, Mang ya. Sehat selalu. Terus berkarya juga untuk kemajuan industri musik Bali. Iya, ngobling. Ngopi keliling. Thank you.